Kita 5 menit saja ke depan berpikir, merenungi apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu, dunia ini akan dilaluin. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa, teman-teman sekalian? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak? Kalau ibu-ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian, besarnya seperti bola pingpong, kaya nggak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham. Itu kaya luar biasa. Kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas. Makin jauh, kelihatan gak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Padahal kalau dia naik pesawat, hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat, kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mukmin tahu dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat. Akhirat yang abadi, teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana. Waladdarul akhiratu lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat, kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek. Tidak ada capek. Tidak ada gangguan orang. Tidak ada sedih. Tidak ada penyakit. Tidak ada buang air besar. Tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Gak ada lagi masa tua, gak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Gak lebih ya daripada itu, dan gak pendek gak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah, sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru. Itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar, teman-teman sekalian? Ingat, Nabi SAW pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, kemudian beliau menggambar kotak. Lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris, dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia. Ini angan-angannya. Angan-angannya melampaui kehidupannya. Lebih 500 tahun ke depan. Padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak. Digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu digaris. Dan memutus garis tengah itu. Lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya. Di Jakarta kemarin, teman-teman sekalian, ini bukan nakut-nakutin, tapi di Jakarta kemarin begitu, ada orang keluar dari mall, kisah nyata, bawa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya, mobilnya Masya Allah mewah luar biasa, super lux, paling mahal, parkir, begitu melihat tukang parkir, alhamdulillah, tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti kasih tip yang banyak gitu. Naik di mobilnya, di starter mobil, tidak pakai supir kebetulan, dia nyalain, mobil di depan ada, mobil di belakang ada, jadi terhimpit. Tiba-tiba orang ini tuh starter mobilnya diinjak gas dengan sangat keras, mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total. Tukang parkirnya pun tadi jadi marah. Pak, apa gak lihat? Ambil marah-marah. Tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang. Oh, gitu ribut. Gitu kan? Maka tukang parkir curiga, dibuka pintu, orang itu sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, pernah gak orang ini berpikir dia akan mati pada saat keluar dari mall? Kalau dia tahu, dia tidak bakal keluar ke mall tuh. Di depan rumah, di depan mata saya pernah ada orang meninggal di rumah sakit ayah saya. Kebetulan di Makassar beliau punya rumah sakit. Dan itu di pinggir jalan raya.
sore hari, subhanallah, ada anak muda. Saya pas lagi di teras lantai 2 rumah ayah saya itu kelihatan jalan raya. Jadi kelihatan orang kejadian ini. Ada anak muda lagi pakai motor, waktu itu motor baru dia jalan. Jadi jalurnya dua jalur gitu kan. Rupanya motor ini, motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya gitu. Ada mobil truk pelan jalannya. Di belakang ini rupanya ada mobil, ini mobil truk pelan, di belakangnya mobil pick up. Mobil pick up ini mungkin kena terganggu. Dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar, motor yang tadi lagi kencang, dia kayak sangka tabrak, meninggal di tempat. Jatuh tergeletak, motornya dibawa, dicek di rumah sakit ayah saya di klinik, ternyata sudah meninggal dunia. Saya lihat orang itu subhanallah tergeletak, ada beberapa produk yang dia bawa di motornya. Lalu saya bertanya, saya muhasabah sendiri, orang ini pernah berpikir gak ya untuk keluar rumah tadi akan dia tabrakan, dia akan jatuh? Saya yakin tidak. Kalau dia berpikir, dia tidak akan keluar dari rumahnya. Tapi begitulah ajal kalau datang, teman-teman sekalian. Kalau datang, tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat. Harus fahamin, gitu kan? Jadi jangan sampai kita berlebihan. Saya tanya teman-teman, Anda jujur jawab. Kalau seandainya Anda ke dokter, lalu kemudian dokter mengatakan, maaf Pak, Bu, umurnya tinggal 2 minggu menurut ilmu medis. Ini ada penyakit parah, tinggal 2 minggu. Dokter nggak bisa obatin lagi. Kira-kira orang yang seperti ini sudah divonis sama dokter akan mati 2 minggu lagi. Nggak ada lagi, sudah kankernya, sudah tumor segala macam di tubuhnya, sudah segala macam penyakit. Nggak bisa lagi hidup orang ini. Kemudian ada orang datang, temannya bilang, itu si Fulan ceritain kamu. Kira-kira dia masih mau ribut berkelahi? Itu orang tuh mau mengambil hakmu, masih mau mengebut lagi? Sudah semua? Nggak, sudah, aduh, nggak mau tahu. Ini 2 minggu lagi mati. Semestinya teman-teman gak usah tunggu vonis dokter nih. Siapa yang bisa jamin sekarang di masjid ini teman-teman ada dari tembok ini tiba-tiba malaikat maut, saya lihat, antum tidak lihat, roh saya tinggal dikenang, Khalid bin Salamah pernah ceramah, selesai. Dan Anda juga bisa begitu setiap saat. Bagaimana orang bisa tenang nih dalam kemaksiatan kepada Allah sementara setiap saat malaikat maut bisa datang jemput dia dan ada hisab semuanya. Ini bahaya sekali. Baik, saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian di masjid yang besar. Masya Allah, mungkin seperti ini malah lebih besar. Lantai 2 juga seperti ini dan penuh. Di lantai 2 itu ada banyak ibu-ibu akhwatnya. Saya bicara masalah kematian selama 2 jam materi lengkap. Kemudian setelah itu saya bilang sama, sebelumnya saya bilang sama panitia, panitia tolong supaya lebih hidup suasananya, siapkan kebutuhan jenazah, meja, kain kafan, sama menyan-menyannya semua. Kemudian di sebelah masjid buatin liang lahat. Baik Ustaz, dibuatlah. Selesai saya ceramah 2 jam, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Anda 5 menit coba menjadi jenazah. Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan depan saya. Kebetulan teman kita ini, saudara kita tukang batu. Adiknya dia kembar, anak SMA, sering ikut pengajian saya. Gitu. Dia hadir juga. Dia bilang, saya Ustaz. Baik, silakan. Pak, saya minta tolong satu hal ya. Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini, dibungkus dengan kain kafan oleh panitia, tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz, baik. Saya juga bilang sama panitia di atas masjid waktu itu ibu-ibu, silakan kalau ibu mau coba, panitia tolong bantu. Saya sudah pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah, dia naik. Subhanallah, begitu dia naik, Bapak Ibu sekalian, orang ini naik di atas meja, begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya, ini kain kafan asli kita beli. Ditempel di pipinya, langsung dia nangis. Nangis dia, terisak-isak. Lalu kemudian, panitia taruh tangannya di dadanya, harus dibungkus gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, coba renungin sekarang Anda sudah mati dan hiruk-piruk di masjid ini. Ada orang nangis, kebetulan adiknya dia yang kembar ini, murid saya duduk di sebelah kiri kanannya dan membayangkan benar kakaknya meninggal. Mereka betul-betul menangis gitu. Ada jemaah-jemaah juga yang lain pada nangis. Hanya saya bilang, hiruk-piruk masjid ini yang sedang menangis, ada yang sedang ngobrol, ini anggap di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Dan Anda tidak bisa protes. Gak bisa bilang saya tidak mau, jangan ribut, gak bisa lagi. Udah. Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, kita gak bisa protes, taruh di dada. Dibungkus dengan kain kafan pun gak bisa. Baik, Pak, bayangkan semua peluang amal saleh yang semestinya Anda bisa kerjakan, sholat malam, sedekah bakti dengan orang tua, baca Quran, sholat berjamaah, yang Anda sia-siakan dan Anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Kesempatan zina berzina, kesempatan dusta-dusta, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan. Dan Anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum Anda sekarang. Itu Bapak Ibu sekarang saya tidak. Kadang-kadang dia sampai nangis-nangis Bapak ini. Terus dia nangis. Lalu saya bilang, tolong panitia, datangkan geranda jenazah. Datangkan. Baik Pak, sebentar lagi kami akan angkat badan Anda di geranda ini. Dan kami akan bawa Anda ke liang lahat sebelah masjid. Diangkatlah dia. Saya bilang, Pak, renungin, resapi
tubuh Anda kesentuh dengan geranda ini. Gitu. Ditutuplah lalu dipikul. Lalu saya pandu pakai mic, saya bilang, Pak, inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Terus sesalin perbuatan-perbuatan dosa yang Anda pernah lakukan. Peluang-peluang ibadah Anda sia-siakan. Sampai tiba di luar masjid, saya turun ke liang lahat, saya buatin sendiri tanah. Kemudian saya buatin gubahnya, lalu diturunkan dia. Setelah diturunkan, saya suruh tutup matanya, kemudian ditutup dengan kain. Saya keluar, lalu saya pakai mic, saya bilang, Pak, buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. Walaupun rumah Anda 1000 kali 1000 meter di dunia, kembali ke 1 kali 2 meter. Ini tempat Anda sekarang. Dan sebentar lagi malaikat akan datang menanyakan kepada Anda pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah tahu. Selesai. Berapa mungkin sekitar hitungan detik. Ini semua proses kurang dari 5 menit teman-teman sekalian. Lalu saya bilang, buka. Dibuka kain tersebut. Lalu saya bilang, teman panitia bantu. Bapak ini keluar. Keluar dia. Waktu dia keluar dari kuburan, liang lahat itu teman-teman, sempoyongan. Kayak orang yang sudah pusing gitu. Keluar. Kemudian saya bawa ke masjid. Saya pegang tangannya masuk ke masjid. Duduk. Lalu saya kasih mic. Pak, tolong ceritakan pengalamannya kepada jemaah jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic gemetaran. Ustaz, saya tobat. Saya durhaka sama orang tua. Saya enggak sholat. Saya begini. Ini dia lupainnya dari ribuan jemaah depannya nih. Dia nangis-nangis. Sebutin semua kesalahannya. Semua pada banyak ikut nangis. Dia kayak orang ketakutan betul. Gitu kan? Baik, selesai. Saya panggil siapa lagi yang mau coba? 2, 3, 4 orang. Rata-rata semua begitu keadaannya. Gitu kan? Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu. Lalu kemudian saya bilang, penutupan, ada bahkan ibu-ibu yang coba di atas pingsan, ibu itu. Kita bukan nakut-nakutin, tapi memang saya praktekin. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup acara, saya bilang pada saat itu, bahwasanya ini hanya praktek jadi jenazah. Tapi ini ya akan datang satu waktu Anda dibungkus kain kafan, tidak bisa kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali, beramal soleh. Dan ini pernah diperingatkan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ngantar jenazah diikuti oleh seseorang. Lalu Hasan Basri tanya, wahai fulan, kalau seandainya jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang, apa yang dia kerjakan? Kata orang ini, tentu dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan ngaji, dia akan kerjakan ibadah-ibadah. Kata Hasan Basri, kenapa? Dia bilang, karena dia sudah mati, dia tahu nilainya ibadah itu. Kata Hasan Basri, yang kau ucapkan benar, tapi yang di depan matamu ini tidak bisa hidup lagi. Kamu sekarang yang masih hidup, kerjakan seperti dia kalau dia hidup. Jangan tunggu itu, gitu kan? Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman, atau orang sekitar kita, hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, sepanjang lidahnya demi Allah. Mau apa itu? Apa yang mau direbut? Orang-orang setengah mati sholat malam sejam dua jam, besok ceritain ke orang hanya butuh pujian sepanjang lidah dia. Untuk apa? Teman-teman yang suka riya nih, saya ajarin caranya gampang. Ada caranya gampang. Kalau Anda besok pagi mau cerita kepada teman-teman Anda di kantor atau tempat, saya sholat tadi malam, sholat malam, gak usah tunggu besok pagi, setengah mati, ngantuk-ngantuk nanti malam bangun. Jam 2 malam sebentar, datangin rumah teman yang jadi target, ketok pintunya, nih saya mau sholat, lihat ya. Selesai, gitu kan. Untuk apa nunggu besok, setengah mati, gitu kan. Gak ada gunanya riya, pujian orang sepanjang lidahnya. Jangan, gitu kan. Gak ada gunanya. Jadi teman-teman sekalian, sadarilah mati akan datang. Dan jadilah seperti Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu ditanya, ma ra'yuka bil maut, apa pendapat Anda dengan kematian? Kata beliau, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Apa yang saya mau takutin? Apa yang dia mau takutin kalau selama hidupnya dari bangun tidur sampai tidur semua ketaatan? Pastilah terbalik, orang rindu, gitu kan? Orang mukmin itu rindu. Waktu terjadi perang Yarmuk tahun 14 Hijriah, waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dengan di situ di dalam pasukan ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu yang dijamin masuk surga. Teman-teman bisa nonton serialnya di website di www.khalidbasalama.com, ada serial sahabat. Saya ceritakan di situ ceritanya. Jadi kata Sa'id bin Zaid, waktu kami berhadapan dengan pasukan Bizantium Romawi Nasrani ini, mereka jumlahnya 120 ribu orang, dipimpin oleh pendeta-pendeta dengan salib-salib yang besar dari emas. Lalu mereka memukul pedang-pedang mereka di perisai mereka sambil melantunkan yel-yel mereka, sehingga membuat kami pun sempat nyali kami ciut, gitu kata Sa'id bin Zaid. Lalu subhanallah, datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah, pimpinan perang yang lain, mengatakan, ya muslimin beginilah, begitulah, semangatlah, pahala jihad disampaikan. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang membakar semangat kami. Satu orang, dia datang mengatakan, wahai Abu Ubaidah, pimpinannya, wahai Abu Ubaidah, saya sekarang sudah tidak sabar, mau mati syahid, saya mau masuk sekarang ke sana. Gitu kan. Ada pesanmu untuk Rasulullah SAW? Ada pesan tidak untuk Nabi? Saya sudah tahu saya akan mati nih. Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami dan kami memperjuangkan agamanya. Orang itu pun masuk ke musuh sendirian,
menembus musuh tersebut sampai mati syahid, kata Sa'id ibn Zaid. Suatu saya lihat semangatnya orang tersebut dan tahu yakin dengan janji Allah benar, maka saya loncat dari kuda saya lalu saya tunduk, kemudian saya membaca Allahu Akbar lalu saya menyerang musuh. Semenjak itu rasa takut saya hilang dan akhirnya kami memenangkan peperangan. Jadi memang teman-teman sekalian, mati itu akan dilaluin. Dan memang mati sebuah pintu, kita harus laluin. Tanpa mati tidak bisa. Tapi orang beriman tahu, mati itu justru kebahagiaan buat dia. Karena semua yang bertahun-tahun dia kerjakan, dia akan panen di sana. Semua kehidupan abadi ada di sana. Maka dia rindu dengan mati. Tidak perlu takut, gitu kan? Toh akan datang. Jadi harusnya difahami masalah-masalah seperti ini. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah kisah yang kita rangkumkan insya Allah tentang masalah orang kalau bertakwa kepada Allah.